Selamat datang di channel Ko Tutorial, channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian. Nah, di video kali ini Ko Tutorial akan memberitahu kalian 5 cara agar tidak lag saat bermain Free Fire atau FF. Nah, langsung aja ke cara yang pertama. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baik jika kalian klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Gratis kok. Oke, biasanya kalian ketika main Free Fire itu nge-lag gitu kan, nge-lag, bang ini nge-lag, padahal sebelumnya nggak nge-lag. Biasanya itu ada beberapa faktor. Nah, salah satunya itu faktor jaringan atau koneksi. Biasanya koneksi kalian itu lagi nge-lag. Nah, usahakan kalian beralih ke jaringan WiFi atau WiFi. Nah, kalau nggak ada WiFi, kalian coba upgrade ke ganti nomor atau mungkin cari tempat yang sinyalnya bagus, kayak gitu guys. Itu cara yang pertama, yaitu dengan cara cari koneksi yang stabil dan cepat guys. Nah, kayak gitu. Oke, sekarang cara yang kedua. Nah, cara yang kedua dengan cara clear aplikasi. Nah, caranya gimana tuh bang? Nah, caranya clear aplikasi, kalian bisa buka seperti ini. Kalian ke bagian setelan atau kalian bisa scroll ke bawah, kemudian kalian pilih gambar gear. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah, kalian cari tulisannya tuh aplikasi atau APL seperti ini. Nah, kalian pilih. Setelah itu kalian pilih kelola aplikasi. Nah, setelah itu kalian cari yang namanya game Free Fire atau FF. Di sini Ko Tutorial langsung aja ketikkan di sini Free Fire. Nah, kayak gini. Setelah itu kalian pilih, guys. Nah, setelah kalian pilih di bagian bawah ini hapus data. Tenang, data-data kalian di dalam Free Fire atau di dalam gamenya nggak akan terhapus. Ini hanya menghapus seperti data-data sampah gitu. Kalian pilih yang hapus data. Setelah itu kalian pilih yang bersihkan change. Nah, ini kalian pilih. Kemudian kalian oke. Nah, udah gitu. Setelah itu kalian coba main lagi. Apakah masih nge-lag apa enggak? Nah, itu cara yang kedua dengan cara bersihin clear change yang ada di aplikasi. Nah, kayak gitu guys. Bang, punyaku masih nge-lag pas main, bang. Aku udah, jaringanku udah bagus, udah bersihin clear change, tapi kok masih nge-lag, bang? Nah, biasanya itu faktor yang ketiga, yaitu faktor HP kalian nggak kuat. Nah, jika seperti itu, kalian harus main di game low quality atau kualitas rendah ya guys ya. Nah, caranya gimana? Kalian ke bagian Free Fire-nya atau buka Free Fire-nya. Setelah itu kalian ke bagian gear, gambar gear ini. Nah, kalian pilih. Setelah itu kalian pilih di bagian tampilan. Nah, di bagian tampilan sini, kalian ganti ke bagian smooth. Nah, yang ini guys, kalian ganti smooth. Kemudian FPS-nya normal. Dan auto scale-nya kalian matiin guys, kalian off-in. Nah, kayak gini guys. Nanti ketika kalian main akan jauh lebih ringan. Dan biasanya mengurangi lag, kayak gitu guys. Jadi, cara yang ketiga ini dengan cara mengurangi kualitas grafik dalam tampilan game Free Fire kalian. Bang, punyaku masih nge-lag bang, padahal udah jaringan bagus dan lain-lain yang abang katakan tadi bang. Nah, jika masih nge-lag, kalian coba scroll ke atas HP kalian. Misalnya seperti ini. Misalnya kita scroll ke atas dulu, kita keluarin dulu. Nah, kalian bersihin di bagian sini ada tanda kotak. Kalian bersihin semua yang ada di sini. Yang ada di sini kalian X, kalian bersihin. Nah, kalian bersihin. Setelah itu kalian mainin lagi. Ini namanya membersihkan history aplikasi. Biasanya kalian terlalu banyak membuka aplikasi dan banyak aplikasi yang berjalan di belakang layar yang menyebabkan ketika kalian main game itu nge-lag guys. Jadi kalian harus bersihin history aplikasi. Semisal masih nge-lag, kita coba ke cara yang kelima guys. Nah, cara yang kelima itu dengan cara kalian mungkin terlalu banyak menginstal aplikasi. Misalnya kalian banyak banget nginstal game. Nah, itu juga mempengaruhi kinerja HP kalian yang menyebabkan Free Fire kalian itu nge-lag saat dimainkan. Nah, caranya gimana? Kalian hapus aplikasi-aplikasi yang kalian nggak pernah mainin atau nggak pernah pakai. Nah, misalnya di sini Ko Tutorial mau menghapus Grab karena Grab jarang Ko Tutorial pakai. Nah, kalian tinggal klik tahan aja, setelah itu uninstall atau hapus. Nah, kita uninstall, udah. Jadi kalian hapus atau lepas aplikasi-aplikasi yang jarang kalian mainin, kayak gitu guys, biar tidak nge-lag. Itu cara yang kelima. Bang, punyaku kok masih nge-lag banget, frame banget, bang. Caranya gimana, bang? Nah, ini cara tambahan ya guys ya. Kalian coba restart HP kalian. Restart, kalian matiin, kalian
matiin, terus kan kalian nyalain lagi atau muat ulang ini. Nah, setelah itu kalian coba mainin, guys. Jika tetap masih nge-lag, mungkin itu waktunya kalian untuk mengganti HP kalian, guys. Nah, mungkin sampai segitu aja videonya Code to Travel kali ini. Jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya, kalian bisa komentar di bawah, guys. Atau mungkin kalian ada saran lain selain Code Tutorial 5 cara ini tadi, kalian juga bisa komentar di bawah, guys. See you di next video. Semoga video ini dapat membantu kalian. Bye-bye.